will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber. Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is thy keeper. The Lord is thy shade upon thy right hand. The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth and even forevermore. God is good. And all the time. Good afternoon, everyone. Selamat sore semuanya. I am very happy to see you here today. Saya sangat senang bertemu dengan saudara pada hari ini. I thank God that He finally brought me to this place. Saya memuji Tuhan karena Tuhan akhirnya membawa saya sampai di sini. After a few setbacks. Setelah beberapa keterlambatan dan perubahan tempat. But someone on Twitter sent me a message. Ada seseorang di Twitter yang mengirimkan sebuah pesan pada saya. And the person said, God is responsible. Dikatakan pesannya adalah Tuhan bertanggung jawab. For whatever happens to his servants. Terhadap apapun yang terjadi dalam pelayanan. So I put everything in his hand. Jadi saya memberikan semuanya ke dalam tangan Tuhan. And I said, Father, when I get here, I will get here. Saya katakan bahwa Bapa, kalau saya harus nyampe di situ, maka saya akan nyampe. So I thank God for the privilege of being here with you. Dan ini merupakan kehormatan bagi saya untuk bersama dengan Anda. Now I realize you've been listening to presentations all day so far. Saya menyadari bahwa kita semua sudah duduk sepanjang hari mendengarkan presentasi. And you're probably mentally tired. Dan mungkin secara mental kita semua udah lelah. So I will not hold you very long. Tapi jadi saya kali ini tidak mau terlalu lama. But I need to tell you a few things. Tetapi saya mau memberitahukan kepada Anda beberapa hal yang penting. So that you and I can get along. Supaya saudara dan saya kita bisa sepakat terhadap hal ini. One. Nomor satu. We are in the presence of God. Kita sedang berada di hadapan Tuhan. If you agree, say amen. Kalau saudara percaya, katakan amin. How many of you have ever taken exams? May I see your hand? Berapa banyak dari Anda yang pernah ikut ujian? Question for you. Pertanyaan. When you took that exam, pada waktu Anda ikut ujian, were you chatting in the exam room? Apakah Anda ngobrol waktu lagi ujian? No. Tidak. You would have been disqualified. Kalau Anda ngobrol, Anda pasti dikeluarkan. Do not chat in the presence of God. Jadi jangan ngobrol di hadapan Tuhan. For a few reasons. Untuk beberapa alasan. It is disrespectful to God. Itu bukan hanya tidak hormat sama Tuhan. And it will bother me. Dan juga tidak hormat pada saya. I'll have to tell you, stop talking. Saya harus terus kasih ingat pada Anda untuk berhenti bicara. You are my brothers and my sisters. Kalian semua adalah saudara, saudara laki-laki dan perempuan But saya. But since I'm an older brother, tetapi karena saya adalah saudara yang lebih tua, one of my duties is to rebuke. Salah satu tugas saya adalah untuk menegur. But I didn't come from the United States to rebuke. Tetapi saya tidak mau katakan terus-menerus untuk menegur I came to Anda. Present the word of God. Saya tidak mau pakai kata sendiri, tapi saya pakai kata dari firman Tuhan. So I want you to be reverent in the presence of God. Jadi saya rindu agar kita semua hormat terhadap kehadiran Allah. No chatting. Tidak mengobrol. Just respect. Hanya hormat saja. And for any young man wearing a hat, I'd like you to remove your hat. Dan buat semua yang sedang pakai topi, mohon untuk lepaskan topinya. Wherever you can, please use a Bible. Dan kapanpun Anda bisa, saudara tolong gunakan Alkitab. All those with Bibles, raise them. Ya, yang punya Alkitab tolong diangkat. Oh, that's nice. I'm impressed. Bagus. Saya sangat terkesan. God bless you. Tuhan memberkati kita. I was afraid that someone would lift a phone. Saya takutnya ada yang angkat HP. A phone is not a Bible. HP yang isinya bukan hanya Alkitab. The Bible only has the Word of God. Alkitab hanya berisikan firman Allah. The phone has WhatsApp.
Sedangkan HP itu ada WhatsApp, Snapchat, ada Snapchat, Instagram, Instagram, Viber, Viber, Twitter, Twitter, email, email, pictures, pictures. So there are many temptations when you open a phone. Jadi ada banyak pencobaan yang terjadi kalau kita baca Alkitab dari HP. When you open this, tetapi kalau kita baca dari Alkitab, all you have yang is the Word of God. Hanya Firman Tuhan. So wherever you can, jadi pada waktu sedapat mungkin Anda use the Bible. Pakai Alkitab saja. Favor number two. Yang permintaan saya yang kedua. While we are speaking, pray for us. Sementara kami berbicara, tolong doakan kami. And simply say, Lord, put your words in their mouths. Hanya katakan doa yang sederhana, Tuhan, taruh perkataanmu di mulut mereka. This is based on Jeremiah chapter 1 verse 9. Ini sesuai dengan Yeremia 1 ayat 25. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth. Dia katakan bahwa Tuhan jamahlah bibirku dan taruhlah perkataanku. And the Lord said unto me, dan kemudian Tuhan katakan kepadaku, behold, I have put my words in thy mouth. Lihatlah, aku akan menaruh perkataanmu ke mulutmu. I want to speak only God's words. Yang saya mau sampaikan hanyalah firman Tuhan. And the third thing I want you to do, dan yang hal ketiga yang saya mau saudara lakukan, I want you to think as you listen. Saya minta saudara untuk berpikir sementara mendengarkan. You are all very bright. Saya percaya semuanya sangat pintar. Indonesians are bright people. Orang-orang Indonesia orang-orang yang pintar. You are brighter than I am. Saudara lebih pintar daripada saya. Think. Maka berpikirlah. Don't let someone else think for you. Think. Sementara kita masih bisa berpikir, pikirlah. And don't move around. Dan kemudian jangan bergerak. Let's pray. Mari kita berdoa. Our Father in heaven, Bapak we thank you today, God, for life. Ya, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk hidup. We thank you for freedom of worship. Kami bersyukur untuk kebebasan untuk bisa menyembah Engkau. As my sister and I deliver this message. Sementara saudara saya dan saya menyampaikan pesan ini. Grant us your Holy Ghost. Berikan kami Roh Kudusmu. The Spirit of Truth. Roh yang kebenaran itu sendiri. That he may direct us in the path of truth. Supaya dia bisa mengarahkan kami ke dalam jalan kebenaran. Bless your sons and daughters sitting in your presence. Berkatilah anak-anakmu yang sedang duduk di hadapanmu. You love them. Engkau mengasihi mereka. And I love them. Dan aku pun, saya pun mengasihi Let mereka. Them sit with reverence their God. Tolong mereka agar mereka dapat duduk dengan rasa hormat terhadap Tuhan. The same reverence they would give to an earthly judge. Seperti halnya mereka menghormati hakim yang duduk di pengadilan. And when this message dan ketika pekabaran ini is seen by others looking at the recorded version dan dilihat ditonton oleh orang-orang yang melihat di rekaman nanti. Let the Spirit work on them as your Spirit will work on us. Biarkan Roh Kudusmu akan berbicara dan bekerja di hati mereka sementara juga bekerja di hati kami. Bless this country of Indonesia. Tolonglah agar negara ini Indonesia. Give wisdom to the leaders, Father. Berikan hikmat kepada pemimpinnya. In all that they do. Supaya dalam setiap hal yang mereka lakukan. Let your Spirit remind them. Biarlah Roh Kudusmu mengingatkan mereka. That righteousness exalteth a nation. Bahwa kebenaran dapat ditinggikan di sini. Now bless us all, I ask in Jesus' name, amen. Berkatilah kami semua dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Our subject for today is Thou Shalt Not Steal. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah Jangan Mencuri. How many of you have ever stolen anything? Pernah Anda mencuri sesuatu? Raise your hands. Angkat, ngaku aja. You've ever stolen anything? Yang pernah mencuri sesuatu. All right. All hands did not go up. Hampir semua tangan diangkat. But in one way or another, we steal things. Dengan satu cara atau cara yang lain, kita pernah mencuri sebetulnya. Now, what is stealing? Apa itu mencuri? Stealing is taking that which does not belong to you without the permission of the owner. Mencuri adalah mengambil barang yang kita tahu bukan milik kita tanpa izin dari pemilik. And the Bible says, "Thou shalt not steal." Don't do it, says God. Dan Alkitab katakan jangan mencuri. Allah katakan jangan lakukan itu. Go to Psalm 24. Mari kita buka di Mazmur 24. And we shall read verse 1. Dan kita mulai baca
dari ayat 1. Psalm 24 verse 1. Mazmur 24 ayat 1. It is a familiar verse. Ini adalah satu ayat yang terkenal. The Bible says, Alkitab katakan, "The earth is the Lord's and the fullness thereof." Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. "The world and they that dwell therein." Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Let's read that verse again. Mari kita baca sekali lagi. "The earth is the Lord's." Bumi adalah milik Tuhan. "Indonesia belongs to God." Indonesia adalah milik Tuhan. "The Philippines belong to God." Filipina adalah milik Tuhan. "The United States belong to God." Amerika Serikat adalah milik Tuhan. "Any other country represented by this group, that country belongs to God." Setiap negara yang diwakili oleh yang hadir di sini adalah milik Tuhan. This is a literal statement. Ini adalah sebuah pernyataan yang liberal. It is not symbolic. Ini bukan simbol terhadap sesuatu. "The earth is the Lord's." Bumi adalah milik Tuhan. But not just the earth. Tetapi bukan hanya bumi. Let's be more specific. Mari kita lebih spesifik. Let us go to Psalm 50. Mari kita buka Mazmur 50. We'll read from verse 10. Mulai baca dari ayat 10. Psalm 50, reading from verse 10. Mazmur 50 ayat 10. Our subject, "Thou shalt not steal." Ingat, judul kita adalah jangan mencuri. Listen to what the psalmist tells us. Perhatikan apa yang pemazmur katakan. "For every beast of the forest is mine." Sebab punyakulah segala binatang hutan. "And the cattle upon 1,000 hills." Dan beribu-ribu hewan di gunung. "I know all the wild fowls of the mountains." Aku kenal segala burung di udara. "And the beasts of the field are mine." Dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasa-Ku. This is God speaking. Ini adalah firman Tuhan. "Every bird that you see." Setiap burung yang kita lihat. "Belongs to God." Milik Tuhan. "Every buffalo." Setiap lembu. "Plowing a rice field." Yang sedang membajak kerbau, yang membajak sawah. "Belongs to God." Milik Tuhan. "Every horse." Setiap kuda. "Belongs to God." Milik Tuhan. "Every sheep." Setiap domba. "Belongs to God." Milik Tuhan. You know why? Tahu kenapa? "He made them." Dia yang menciptakan Not mereka. You. Bukan kita. Nor I. Bukan saya. Because God is creator. Karena Tuhan itu adalah pencipta. Everything belongs to Him. Maka setiap hal adalah milik Tuhan. Listen to Ellen White. Perhatikan apa yang dikatakan Ellen White. Here's what she says in the book Education. Ini yang dia tulis di dalam buku pendidikan. Page 137, paragraph 4. Halaman 127 ayat pasal 4. The book Education. Di dalam buku Education. Page 137. Halaman 127. Paragraph 4. Paragraf yang keempat. Listen carefully. Perhatikan yang dia tulis. "That which lies at the foundation." That which lies at the foundation. Apapun aku yang membuat pondasinya. "Of business integrity and true success." Bahwa setiap bisnis dan keberhasilan yang sejati. "Is the recognition of God's ownership." Adalah diakui menjadi kepunyaan Tuhan. Here's what Ellen White is saying. Ini yang dikatakan oleh Ellen White. "When you decide to run a business." Kalau Anda atau saudara membuat satu bisnis. "Your first step must be recognized." Langkah kita yang pertama harus mengakui. "That everything belongs to God." Bahwa semuanya adalah milik Tuhan. "If your business is baking bread." Misalnya kita buka satu usaha untuk bikin roti. "The flour belongs to God." Maka tepungnya milik Tuhan. "The water belongs to God." Airnya milik Tuhan. "Whatever you use belongs to God." Apapun yang saudara perlukan adalah milik Tuhan. "This is not symbolic, this is literal." Ini bukan simbol atau lambang-lambang, ini kenyataannya. Let us see some other things that belong to God. Mari kita lihat hal-hal yang lain yang Tuhan miliki. 1 Chronicles 29, we'll read from verse 11. Mari kita buka dari 1 Tawarik 29. 1 Chronicles 29, reading from verse 11. Mulai ayat 11. Do you have 1 Chronicles? Sudah buka di 1 Tawarik? Chapter 29. Pasal 29. Reading from verse 11. Mulai baca ayat 11. You're taking too long to find these passages. Anda
Saudara terlalu lama buka Alkitabnya. We are Seventh-day Adventists. Ya, kita menyebut diri sebagai orang Advent. You have just 10 seconds next time to find the passage. Lain kali hanya punya waktu 10 detik untuk buka ayat yang Now, saya sebutkan. Now before I say anything else, I want to say another prayer. Tetapi sebelum itu saya mau kita berdoa kembali. Father in heaven, as I continue with this message, continue to give me your Holy Spirit, I pray in Jesus' name. Amen. Bapa kami yang di surga, sementara saya melanjutkan pekabaran ini, teruslah memberikan Roh Kudus-Mu kepada saya. Dalam nama Yesus, amin. Here's what the Bible says. Ini yang ditulis. Thine, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kekayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. For all that is in the heaven. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. And in the earth. Dan di bumi. Is thine. Adalah milik Tuhan. Everything in heaven. Segala sesuatu yang ada di langit. Belongs to God. Milik Tuhan. Everything on the earth. Segala sesuatu yang ada di bumi. Belongs to God. Milik Tuhan. But look at the five things we read. Lihat ada lima hal yang kita. Thine, O Lord, is the greatness. Besarlah. And the power. And the glory. And the victory. And the majesty. Apa yang disebutkan bahwa kebesaran satu, dua kejayaan, ketiga kehormatan, keempat kemasyuran dan kelima keagungan. Are you a person in a position of power? Apakah Anda adalah orang yang mencari kehormatan? Power is a gift from God. Kehormatan adalah pemberian dari Tuhan. Now we abuse it. Tetapi sering kita salah gunakan. The president. Presiden contoh. Of Indonesia. Dari negara Indonesia. He has power. Dia punya kuasa. That is a gift from God. Itu adalah pemberian dari Tuhan. So we have the greatness. Jadi kita punya kebesaran. Are you great? Apakah Anda seorang yang besar? Are you well known for something? Apakah Anda terkenal untuk sebagian orang? That is a gift from God. Itu pun adalah pemberian Tuhan. The greatness, the power, the glory, the victory, the majesty. Kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. So things physical and non-physical belong to God. Jadi benda-benda yang lihat kita lihat secara fisik maupun hal-hal yang tidak bisa dilihat secara fisik adalah Look at verse 12. Verse 12. Oh, ayat 12. Both riches and honor come of thee. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. And thou reignest over all. Dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Question for you. Pertanyaan bagi Anda. Are you rich? Apakah Anda kaya? That money is from God. Uang yang Anda miliki itu adalah punya Tuhan. Do people respect you? Apakah saudara dihormati oleh orang-orang? Do they listen to you when you speak? Apakah mereka mendengarkan dengan teliti ketika Anda you bicara? You give them honor. Apakah Anda diberikan That kehormatan? That honor comes from God. Maka kehormatan itu datangnya dari Tuhan. My brothers and sisters, what am I trying to say? Saudara-saudariku, apa yang saya coba untuk sampaikan? The only thing that belongs to you is your sin. Satu-satunya hal yang kita miliki adalah dosa kita. Your health belongs to God. Kesehatan kita milik Tuhan. Let's go to Exodus chapter 4. Mari kita ke Keluaran pasal 4. Now let me show you something interesting. Saya akan tunjukkan sesuatu yang menarik. Exodus chapter 4. Keluaran 4. We read from verse 10. Kita baca dari ayat 10. God called Moses to speak to Pharaoh. Tuhan sedang memanggil Musa untuk bicara kepada Firaun. And Moses did not want to go. Dan Musa tidak mau pergi. So Moses is giving God an excuse. Musa sedang mencoba kasih alasan kepada Tuhan. Now when you read the Bible, waktu kita baca Alkitab, read it microscopically. Mari kita baca seperti sedang pakai mikroskop. Look at what you're reading. Perhatikan baik-baik apa yang Anda baca. And many things will come to you. Maka ada banyak hal-hal yang akan muncul dalam pikiran kita. Listen to what Moses told God. Perhatikan apa yang Musa katakan. And Moses said unto God. Lalu kata Musa kepada Tuhan. Oh my Lord, I am not eloquent. Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Neither heretofore nor since thou hast spoken to thy servant. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berbicara kepada hamba-hambamu pun. But tidak. I am slow of speech. Sebab aku berat mulut. And of a slow tongue. Dan berat lidah. Moses said.
Musa katakan, something is wrong with my mouth. Musa katakan ada sesuatu yang salah dengan mulut saya. And my tongue. Dan ada yang sesuatu yang salah dengan lidah. I can't speak. Saya enggak bisa ngomong. Listen to what God tells him. Perhatikan apa yang Tuhan katakan. Listen to verse 11. Ayat 11. And the Lord said unto him, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, who hath made man's mouth? Siapakah yang membuat lidah manusia? Now, God is saying to Moses, Tuhan katakan kepada Musa, you have a problem with your mouth. Tuhan katakan kamu punya masalah dengan mulut kamu. Do you know who made your mouth? Tahu enggak siapa yang bikin mulut kamu? Siapa yang ciptakan mulut kamu? I did, says God. Saya yang ciptakan. Now, mulut if kamu. You are thinking, jadi kalau kita pikir, you can add to that list. Kita, you can add to the list. Oh, kita bisa menambah. The list begins with mouth. Oh, oke. Okay. Kalau kita bisa tambah, ada list pertama adalah God mulut. Said, who made man's mouth? Siapa yang membuat mulut? Now, God could have gone down the list and said, who made man's nose? Kemudian Tuhan juga akan katakan siapa yang bikin hidung manusia? Who made man's ear? Siapa yang bikin telinga manusia? Who made man's elbow? Siapa yang bikin siku manusia? Give me one. Who made man's? Siapa yang bikin manusia? Come on, tell me something. Manusia? His eyes. Give me another one. Who made man's? Siapa yang membuat fingers? Atau menciptakan, give me another one. Who made man's? Siapa yang menciptakan face, manusia? Knees. Semua hal, the heart, lutut, jantung, the lungs, paru-paru, the veins, semua, the arteries, semua pembuluh darah. By telling Moses, dengan memberitahukan kepada Musa, who do you think made your mouth? Siapa yang kamu pikir menciptakan mulut? God was saying, Tuhan katakan, who do you think made all of you? Siapa yang kamu pikirkan yang menciptakan semua yang ada daripadamu? You. Saya yang and menciptakan. And if something is wrong with your mouth, jadi sesuatu kalau bermasalah dengan I can fix your mouth. Maka saya yang akan memperbaiki. Because I made your mouth. Karena sayalah yang menciptakan. Ah, somebody say amen. Yeah. So God made us physically. Jadi Tuhan menciptakan kita secara fisik. Listen to Ellen White. Dengarkan apa kata Ellen White. In the book Historical Sketches. Di dalam buku Historical Sketches. Page 285. Halaman 25. Paragraph 4. Paragraf yang keempat. Listen carefully. Perhatikan baik-baik. Every youth should be impressed with the fact that he is not his own. Setiap orang muda harus betul-betul sadar bahwa dia bukanlah miliknya sendiri. His strength, his time, his talents belong to God. Kekuatannya, waktunya, semua talentanya adalah milik Tuhan. Now you're all young, all of you are young. Semua yang ada di sini masih muda kan? Youth is a gift from God. Masa muda adalah pemberian dari Tuhan. Would you stand up? Boleh berdiri? How were you able to stand up? Bagaimana kamu bisa berdiri? What did you do? Apa yang kamu lakukan sehingga bisa berdiri? Use your legs? Ya, pakai kaki. Use your hips? Pakai pinggul. You had to lean forward to get up. Dan harus tunduk untuk bisa if berdiri. If you lean back, you couldn't get up. Kalau ke belakang enggak bisa berdiri. All of that is from God. Semua yang kamu lakukan itu dari Tuhan. Now you say amen. Amen. Can you see me? Ya, yeah. Saudara bisa oh, you, lihat you, saya? You, can you see me? Bisa lihat dia? Stand up. Ya, yeah, berdiri. Can you see me? Bisa melihat saya? Can you hear me? Bisa dengar suaranya? You can see because sight is a gift from God. Anda bisa melihat karena penglihatan adalah pemberian dari Tuhan. Your eyes belong to God. Matamu adalah milik Tuhan. So be careful what you watch on the internet. Hati-hati apa yang kamu lihat di internet. You miss it? Silakan duduk. Are you following what I'm trying to say? Saudara bisa ikuti apa yang saya katakan? You stand. Ayo berdiri. Where are your shoes? Ah, di mana sepatumu? They fell off. It's okay. Oh, jatuh. Now, your ear, does it belong to God? Apakah telinga kamu milik Tuhan? Yes. You must be careful what music you listen to. Hati-hati terhadap musik apa yang kamu dengar. Be careful what young men tell you. Hati-hati apa yang ada kalau ada pria yang katakan sesuatu kepada. Say amen. Katakan amin. You may be seated.
Silakan. Everything belongs to God. Semua milik Tuhan. Except kecuali our sins. Ya, dosa kita. Those belong itu milik to us. Kita. Now, sekarang, what's our subject for today? Apa topik hari ini? Thou shalt not steal. Okay. Jangan mencuri. Now, an exam is now in session to see which one of you is stealing. Sekarang ujian sedang berlangsung untuk melihat siapa yang mencuri. Do you use your intelligence for God? Apakah Anda menggunakan kepintaran intelektual kita untuk Tuhan? Which of you is in college? Berapa banyak dari yang sedang kuliah saat ini? No one in college? Angkat tangan yang tinggi. All right. Ya, yang lagi kuliah. Stand up, stand up. Berdiri. Stand up. No, not you, not you, him. You'll stand up next. Yes, all right. Ya. What's your name? Wardo. Mango? Marco? Well, whatever it is. Okay. What are you studying, my handsome brother? What are you studying? Ya, kuliah jurusan apa? Architecture. Why? Mengapa? Now, question for you. Pertanyaan. Are you studying architecture for the glory of God? Don't answer me. Ya, saya mau tanya, apakah Marco kuliah atau belajar arsitektur untuk kemuliaan Tuhan? Are jangan terjawab di sini. Are you succeeding in your classes? Apakah Marco ini berhasil dalam setiap kelas? Yes. Ya. You know why? Tahu kenapa? Because your brain was made by God. Oleh karena otak Marco diciptakan oleh Tuhan. The neurons in your brain. Neuron-neuron yang ada di otak Marco. That communicate one with the other. Yang berkomunikasi satu sama lain. By releasing a neurotransmitter. Yang melepas neurotransmitter. Called acetylcholine. Yang sampai bisa bernyambung satu sama lain. All of that is kept working by God. Adalah semua bisa bekerja oleh karena Tuhan. God is an architect. Tuhan adalah arsitektur. He designed the world. Dia yang mendesain dunia ini. God is an architect. God is an architect. Oh, Tuhan adalah arsitek. He designed the ark. Dia kan yang menciptakan. He designed the temple at Jerusalem. Dia yang menciptakan rancangan dari Bait Suci. Study architecture for the glory of God. Jadi belajarlah arsitektur untuk kemuliaan Tuhan. If you don't do that, kalau tidak lakukan itu, you are a handsome thief. Kamu adalah jadi pencuri yang ganteng. You may be seated. Silakan duduk. My sister back there, you stood up. Stand again. Ya, yang tadi berdiri belakangnya wanita. Mm-hmm. What's your name? Namanya Marceline. 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 What are you studying? Kuliah apa? Management. Management. Yes. Why? Kenapa? Scratching your hair won't help you. Why are you studying management? Kenapa belajar management? Were you thinking of the glory of God, Marcelli? Don't answer me. Ya, jangan jawab, tapi pertanyaan saya, apakah kamu belajar management untuk kemuliaan nama Tuhan? Listen to what the Bible says. Let them have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air. Tuhan katakan bahwa biarlah manusia itu yang menguasai dunia atau bumi ini yang baru diciptakan. That's kejadian. Management. Itu adalah ilmu manajemen. Are you succeeding in your classes? Apakah kamu berhasil dalam setiap kelas? Yes. Ya. When you sit in your class, Marceline. Ketika Marceline duduk di kelas. Do you need someone to do sign language for you? Apakah ada seseorang butuh? Kamu butuh ada no, yang bikin bahasa because isyarat? You can hear. Are you understanding? Tidak, tidak. Karena Marceline bisa mendengar. That's a gift from God. Pendengaran itu pun adalah pemberian Tuhan. As your older brother, what is my counsel to you? Sebagai saudara yang tertua, nasihat saya bagi Marceline. Study management for the glory of God. Pelajarilah manajemen untuk kemuliaan Tuhan. My beautiful sister, you may be seated. Ya, saudaraku yang cantik, silakan. May the Lord give you a handsome husband. Semoga Tuhan memberikan suami yang ganteng. Apa yang if our lives are not lived for the glory of God, jika hidup kita dihidupi dijalani tanpa untuk what are we doing? Tuhan, apa yang Anda sedang lakukan? We're stealing. Kita sedang mencuri. What's our subject? Apa? Thou shalt not steal. Jangan mencuri. And if you are a thief today, dan jika Anda adalah pencuri hari ini,
We need to stop. Kita harus berhenti. Now let's go to 1 Corinthians 6. Mari kita buka dari 1 Korintus 6. And I won't hold you much longer. Ya, saya tidak mau lama-lama. Because I'm feeling the heat right up here. Karena saya sudah kepanasan di sini. 1 Corinthians 6. 1 Korintus 6. Let's read from verse 19. Mari kita baca dari ayat 19. When you found it, say amen. Kalau ketemu, langsung bilang amin. All right, nah. Let me say another little prayer. Dear God, please give me more of your spirit. Let me make the final part of this message very clear. In Jesus' name, amen. Sekali lagi berdoa, ya Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu supaya bagian terakhir dari pelajaran ini akan betul-betul jelas. Dalam nama Yesus, amin. The King James version of this text says this. Versi King James dari ayat ini katakan, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Paul sounds surprised. Paulus sepertinya sedang kaget. And he's telling the members of the church. Dan dia katakan kepada anggota gereja. I can't believe that you don't understand that you belong to God. Saya tidak percaya bahwa kalian semua tidak tahu bahwa kita ini adalah milik Tuhan. So Paul says, what? Dan Paulus katakan, do ye not know that your body is the temple of the Holy Ghost? Apakah kamu tidak tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Allah? Which is in you? Yang adalah di dalam kamu. Which ye have of God? Yang kamu peroleh dari Allah. And ye are not your own. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Listen to that again. Perhatikan ini lagi. Ye are not your own. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. I want to tell you something. Saya mau kasih tahu sesuatu. But I'm not sure how old you are. Tapi saya belum yakin umur kalian berapa. Let me try. Saya coba. You ready? Siap. Your body, this, belongs to God. Tubuh kita semua ini milik Tuhan. Let's say you have a car. Anggaplah Anda punya mobil. I have a car. Saya juga punya mobil. I allow you to drive my car. Saya izinkan saudara untuk menyetir mobil saya. You will be more careful with my car. Saudara harus lebih hati-hati sama mobil saya. Than with your own car. Daripada ketika menyetir mobil. Because my car is not yours. Karena mobil saya kan bukan milik kamu. Do you understand what I'm saying? Saudara bisa mengerti? Now, God says that body is mine. Tuhan katakan bahwa tubuhmu itu adalah milikku. It includes your reproductive organs. Termasuk organ reproduksi Anda. So you can't use them. Jadi jangan gunakan itu. To disgrace God. Untuk memalukan Tuhan. They don't belong to you. Karena itu bukan milikmu. This is no joke. Jadi bisa kita my lungs. Paru-paru saya. Belong to whom? Punya siapa? So I have no right. Jadi saya tidak punya hak. To put cigarette smoke. Untuk merokok. In that which belongs to God. Karena paru-paru saya ini milik Tuhan. If I want to smoke. Kalau saya mau merokok. I should go get my own lungs. Saya harus. My own lungs. Saya harus pakai paru-paru saya sendiri. And then I can put smoke in them. Kalau saya pakai paru-paru saya sendiri, silahkan merokok. But the lungs I have. Tetapi paru-paru yang belong saya punya sekarang to God. Adalah milik Tuhan. And I have no right. Dan saya tidak punya hak. To put smoke. Untuk menaruh rokok in di situ. God's lungs. Di dalam paru-paru yang adalah milik Tuhan. My veins. Pembuluh darah saya. Belong to God. Milik Tuhan. The blood in my veins belongs to God. Darah yang mengalir di dalam pembuluh darah saya adalah milik Tuhan. And I have to keep saying belongs to God because some of you still don't believe it. Dan saya harus terus ulang-ulangi bahwa semua ini milik Tuhan karena ada banyak beberapa dari antara saudara yang tidak percaya. I have no right. Saya tidak punya hak. To inject drugs. Untuk menyuntikkan obat-obatan terlarang. Whether it's cocaine. Apakah itu kokain? Or heroin. Atau heroin. Into God's veins. Di dalam pembuluh darah. Into God's bloodstream. Di dalam aliran darah yang adalah milik Tuhan. My brothers and sisters. Saudara-saudariku. Have we passed the exam? Apakah kita sudah bisa lulus ujian? Can we say we do not steal? Bisakah kita katakan bahwa kita tidak mencuri?
Have you given your life to God? Apakah saudara sudah berikan hidup saudara kepada Tuhan? If the answer is no, jika jawabannya tidak, you're keeping something from God that belongs to Him. Jika saudara menahan sesuatu yang sebenarnya adalah milik Tuhan, that's stealing. Saudara sedang mencuri. You know what God says in Malachi chapter 3? Saudara tahu apa yang Tuhan katakan di dalam Maleakhi 3? Will a man rob God? Will someone rob God? Dia katakan, apakah ada orang yang merampok? Now, when we read that verse, ketika kita membaca ayat will itu, a man rob God? Apakah manusia bisa merampok Tuhan? What comes to mind? Apa yang kita pikirkan? Come on, what comes to mind? Apa yang kita tithe pikirkan? Tithe and offering. Kita pikirkan tentang persepuluhan dan persembahan. And the verse does talk about tithe and offering, yes. Dan memang ayat ini sedang berbicara tentang persepuluhan but dan persembahan. Are there other ways to rob God? Tetapi ada banyak hal bagaimana cara menipu dan mencuri dari Tuhan. If you have not surrendered your life to God, you are robbing God. Jika kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita sedang merampok dan mencuri dari Tuhan. And that stealing should stop right now. Dan perbuatan mencuri itu harus berhenti sekarang juga. I am not asking you to be perfect today. Saya tidak meminta Anda untuk sempurna saat ini. I am saying there's something fundamental that belongs to God that you and I are stealing. Yang saya mau katakan, ada sesuatu yang paling mendasar yang adalah milik Tuhan dan kita semua sedang mencuri. That is life. Yaitu hidup. Give your life. Berikan hidupmu. To God. Kepada Tuhan. You know why? It belongs to Him. Karena saudara, itu adalah milik Tuhan. The Bible says He bought with a price. Alkitab katakan bahwa tadi semua ya ciptaan Tuhan. This is not symbolic. Ini bukan. This is literal. Oh, ini bukan simbol, ini adalah literal. God paid a price. Tuhan sudah membayar suatu harga. For your life. Untuk hidup yang saudara miliki. Now your life and my life belongs to God twice. Saudara, hidup kita dan hidup saudara dan saya milik by Tuhan creation, dua kali. Oleh karena Tuhan yang menciptakan kita and salvation. Dan oleh karena keselamatan yang diberikan pada kita. Give God. Berikan kepada Tuhan. What's His? Apa yang sudah menjadi miliknya. You don't like it. Saudara mungkin tidak menyukainya. When people steal from you. Ketika ada orang yang mencuri dari kita. If you rise at the end of this service. Apakah jika nanti di akhir dari pelajaran ini saudara memutuskan and you find untuk berdiri, your phone is missing. Dan menemukan bahwa HP Anda hilang. You will start looking. Mungkin Anda akan langsung cari. Where's my phone? Di mana HP saya? My whole life is on my phone. Semua hidup saya ada di dalam HP itu. All my friends are on my phone. Semua teman-teman saya ada di dalam HP itu. Where's my phone? Di mana HP saya? And if you see someone with your phone. Dan jika Anda melihat ada seseorang yang pegang HP Anda. What will you say? Apa yang Anda katakan? Give me my phone. Kembalikan HP-ku. What are you doing with my phone? Apa yang kamu lakukan dengan HP saya? God has lost some lives. Tuhan juga saat ini sedang kehilangan beberapa hidup. Right here in Indonesia. Di sini di Indonesia. Right here at Bitdeck. Tepatnya di Bitdeck. And God is saying, where are the lives that belong to me? Dan Tuhan sedang katakan, di mana itu hidup-hidup yang adalah milik saya? And one of the angels says to God, Father, there it is. Dan kemudian malaikat katakan, ah Tuhan itu. That young man. Itu. He's the one who's stealing your life. Dia yang sudah mencuri hidupmu. And God says, young man. Dan Tuhan katakan, come on to me. Pria yang muda. Give me back my life. Datang kepada saya dan berikan kembali hidup. And by give me back my life. Dengan memberikan kembali hidupmu. Salvation is your result. Maka keselamatan menjadi milikmu. Another angel says, Father. Dan kemudian malaikat katakan, Bapak, there's that young lady. Ada lagi di situ seorang pemudi. Studying management. Yang sedang belajar manajemen. She's the one stealing your life. Dia yang selama ini sudah mencuri hidup yang darimu. And God says, my daughter. Dan dia katakan bahwa, anakku. Why are you stealing what's mine? Mengapa engkau mencuri hidupku? Give me my life. Berikan kembali hidupku. Which is your life. Yang adalah hidupmu. And let me bless that life. Dan biarkan saya untuk memberkati hidupmu ini. How many of you will say right now? Berapa banyak di antara Anda yang mau katakan sekarang juga? Father, Bapa, let me stop taking what belongs to you. Tolong saya untuk berhenti mencuri apa yang menjadi milik Tuhan. Here is my life. Inilah Tuhan hidup take saya. It.
ambillah. How many will say that? Can I see? Berapa banyak yang mau katakan itu? Ah, God bless you. Stand up with me. Stand up with me. Bisakah Anda berdiri bersama dengan saya? Give that life to God. Berikan hidup itu kepada Tuhan. It belongs to Him. Itu memang adalah milik Tuhan. What's our subject? Apa judul kita? Thou shalt not steal. Jangan mencuri. Heads bowed, eyes closed. Mari kita berdoa. Father in heaven, we thank you for being so merciful. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang berkemurahan. Some of us have stolen life for as long as we have lived. Beberapa dari kami, Tuhan, sudah mencuri hidup yang adalah milik-Mu sepanjang umur kami. Father, it could be that you have arranged this conference. Dan kami tahu bahwa Engkau lah yang sudah mengatur pertemuan ibadah ini. To save one young man. Untuk menyelamatkan satu orang muda. Or to save one young lady. Atau menyelamatkan satu pemudi. In the name of Jesus Christ, dear God. Di dalam nama Yesus, Tuhan. Let your Holy Spirit. Biarlah Roh Kudus. Move upon the hearts of those who need to surrender their lives to you. Menyerahkan atau bekerja di dalam hati orang-orang muda ini untuk menyerahkan because hidup mereka. Because the life belongs to you. Karena hidup kami adalah milik Tuhan. Help my young brothers and sisters to understand. Tolonglah supaya saudara-saudara saya yang ada di sini mengerti. That the most blessed life to live. Bahwa hidup yang paling diberkati. Is a life controlled by God, the rightful owner. Adalah hidup yang dikendalikan oleh Tuhan yang adalah pemilik hidup itu sendiri. Please, Father. Tolong Tuhan. They have stood to say. Pada waktu kami berdiri untuk mengatakan. We give our lives to you. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu. Receive what is yours, dear God. Terimalah persembahan kami ini, oh Tuhan. And fill these young men, these young women with blessings. Dan penuhilah semua orang muda yang ada di sini dengan berkat. Bless their families, Father. Berkati keluarga mereka, Tuhan. And as they take care of the life you've given to them. Dan sementara mereka hidup dengan memelihara kehidupan yang diberikan kepada mereka. Let their righteous lives inspire other young people. Biarlah kebenaran yang ada di dalam hidup mereka akan menjadi inspirasi bagi orang muda yang lain. Bless all the sessions to follow for the remainder of this day. Supaya di akhir dari hari ini. In Jesus' name we pray. Ya, kami bisa hidup benar di dalam nama Yesus. Let everybody say amen. Biarlah semua katakan amin. God bless you. You may be seated. Tuhan berkati kita semua. Silahkan duduk.